Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm wa aftah lana abwaab rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'd. Al-hadiya ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jami'i ikhwani min al-anbiya wal-mursalin al-hamdulillahi rabbil alamin tayyibin tahirin mazhurin mawadin mubin. Wa ila jami'i sahabati wa tabi'i mithlu mu'akhkharatil wahali
Misal ma'akhiratil rahali, seperti kain. Al-mar'atu rupanya perempuan, wal-himaru dan himar, wal-kalbul aswadu dan anjing yang berkulit hitam. Al-haditha maksudnya ini hadith. Al-kalbu bermula, al-kalbul aswadu bermula yang dimaksud anjing berwarna hitam. Itu asyaitan. Itu asyaitan. Akhrajahu mengeluarkan akan hadis. Akhrajahu mengeluarkan akan hadis. Siapa muslimun yang muslim? Walau dan itu bagi hadis, walau dan itu bagi hadis, walau dan itu bagi imam muslim, walau dan itu bagi imam muslim, an Nabi Hurairah dari sahabat Nabi Hurairah, walau dan itu bagi imam muslim, an Nabi Hurairah dari sahabat Nabi Hurairah. An Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah. Nahwuhu bermula semisalnya lafaz. Nahwuhu bermula semisalnya lafaz. Duna akhirihi tidak akhirnya lafaz. Duna akhiri tidak akhirnya lafaz. Dunal kalbi dunal kalbi tanpa lafaz al kalbi. Dunal kalbi tanpa lafaz al kalbi. Wali Abi Dawud, dan itu bagi Abi Dawud. Wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i, an Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas. Nahwu bermula semisalnya apa? Nahwu bermula semisalnya lafaz. Duna akhiri tanpa akhirnya lafaz. Wa qayyada dan mengqayyidi. Siapa? Nabi. Al-mar'ata dengan lafaz perempuan al-mar'ata. Bilhaidi wa qayyada dan mengqayyidi siapa? Imam Nasa'i. Wa qayyada dan mengqayyidi siapa? Imam Nasa'i al-mar'ata akan lafaz al-mar'ata. Bilhaidi dengan al-ha.
Hadis ini menerangkan tentang kuatnya disunatkan memasang sutra. Sutra itu apa? Pembatas yang diletakkan di depan orang yang sedang sholat. Dan sutra yang dimaksudkan di sini, saking disunatkannya sutra, maka apa saja yang penting ada batasnya. Kalau bisa, mu'akharatul rahil. Mu'akharatul rahil itu kayu yang di ujung. Artinya walaupun kayu itu kecil, tidak besar, bisa ditancapkan, misalnya sholatnya di tanah, itu sudah cukup. Kalau misalnya itu tidak ada, bahkan andaikan ada orang perempuan yang sedang haid, menjadi batas karena dia tidak sholat, ya, dengan catatan kenapa kok sampai ada kata-kata perempuan himar kemudian al-kalbul aswad, saking mubalaghah disunatkannya adanya sitr, kalau tidak nemu kecuali itu dianjurkan. Artinya bahwa hukum menggunakan sutra bagi orang yang sholat adalah sunnah mu'akkadah. Dan sunnah mu'akkadah. Ada beberapa pendapat yang lain. Kenapa dikatakan yaqta'u sholata rajuli, memutus sholatnya seseorang? Jika menjalankan sholat tanpa menggunakan sutra. Memutus di sini dalam arti memutus kesempurnaannya. Bukan berarti menjadikan sholatnya tidak sah, akan tetapi hanya menjadi sholatnya tidak sempurna. Jadi orang kalau sholat tidak menggunakan sutra atau pembatas yang ada di depannya, maka sholatnya menjadi tidak sempurna. Boleh menggunakan asam seperti dalam hadis sebelumnya, panah. Yang dimaksudkan yang tahu salah itu adalah memutus daripada kesempurnaannya salah. Atau dalam yang dimaksudkan adalah di annal murada naqsul ajli. Yang dimaksudkan adalah mengurangi pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa'an Abi Sa'idin al-Khudri dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu dari Abi Sa'id al-Khudri. Qala, berkata siapa Abi Sa'id. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla ahadukum, jika salat siapa ahadukum, salah satu dari kalian. Idza shalla, jika salat siapa ahadukum, salah satu dari kalian. Jadi hadis yang pertama tadi maksudnya, kalau ada orang sholat tidak menggunakan sutroh di depannya, kalau ada orang yang lewat, itu menjadikan sholatnya batal. Yang tahu, tapi menurut pendapat ulama yang jumhur, batal pahalanya, artinya sholatnya menjadi tidak sempurna. Itu hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Kesunatan menggunakan sutra sangat dianjurkan, sehingga kalau orang tidak menggunakan sutra, itu menjadikan kalau dilewati di depannya, sholatnya menjadi terputus. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini sudah mansukh. Mansukh itu artinya dihapus. Dihapus hukumnya. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat, jika sholat siapa ahadukum, salah satu dari kalian, ila syai'in, pada sesuatu, yasturuhu, yang membatasi siapa, apa syai'in, akan ahadukum, yasturuhu, yang membatasi apa syai'in, akan ahadukum, minan nasi, dari manusia. Fa'arada, maka ingin siapa ahadun seseorang. Fa'arada, maka ingin siapa ahadun seseorang. Ayya jitaza, akan hendaknya melewati siapa ahadun. Ayya jitaza, akan hendaknya melewati siapa ahadun. Baina yadai, di hadapannya ahadukum. Baina yadai, di hadapannya ahadukum. Kalau kita sudah sholat menggunakan sater atau sutroh di hadapannya, kemudian ada yang lewat, apa yang dilakukan? Disunahkan untuk dihalangi. Tangan kita memberi tanda, jangan lewat. Ya. Yang lewatnya dari kiri, dikasih tanda dengan tangan kiri. Falyadfa'hu, maka hendaknya menolak. Siapa ahadukum, akan ahadun. Faliyat wa'u, maka hendaknya menolak siapa ahadukum, akan ahadun. Fa'in abba, maka jika menolak siapa ahadun. Fa'in abba, maka jika menolak siapa ahadun. Faliyukotil, maka hendaknya perangilah akan ahadun. Maksudnya ditolaknya dengan keras. Fa'innama huwa, maka sesungguhnya ahadun itu syaitanun syaitan. Jadi kalau orang lewat sudah dikasih tanda kok masih maksa, dikencengin. Karena kalau sudah diberi tanda kok masih maksa, itu berarti yang mengajak untuk melewati tempat orang yang sholat itu syaitan. Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Ma alaihi atas hadis. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam sebuah riwayat. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam sebuah riwayat.
Fa inna ma'ahu, maka sesungguhnya bersama dengan ahadun. Fa inna ma'ahu, maka sesungguhnya bersama dengan ahadun. Al-qarina, terdapat syaitan yang menemani. Al-qarina, terdapat syaitan yang menemani. Jadi kalau orang sholat menggunakan sutroh, ada yang lewat di depannya, disunatkan untuk ditolak. Tapi kalau orang sholat tidak menggunakan sutroh, ketika ada orang lewat di depannya, tidak disunatkan untuk menolak. Tentunya semua diingatkan dengan cara yang lembut. Caranya bagaimana? Qala al-Qurtubi bil isyarah wa latifil man'i. Melarangnya dengan cara memberi isyarat. Lembut. Fa illam yamtani' anil intifa' qatalahu. Kalau tidak bisa diberi isyarat yang lembut, ya perangi. Maksudnya diperangi bagaimana? Ai dafa'ahu daf'an ashadda minal awal. Ditolak dengan cara yang lebih keras. Mungkin tangannya diperkuat, tenaganya ngotot, jangan lewat. Sebagian ulama mengatakan atlaqa jama'atun lahu qitaluhu haqiqatan. Ada yang memaknai fal yuqatiluhu, hendaknya memerangi. Itu dimaknai dengan hakikah, ya sudah dilawan dengan senjata. Cuman kan enggak bawa senjata kalau orang sholat. Wakil, ada pendapat lain bagaimana caranya menolak orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya runtuhu bi ashalil wujud. Ditolak dengan wajah yang gembira. Fa'in aba fabi ashad. Kalau menolak, maka dengan cemberut misalnya. Kalau masih mau, dikasih tahu dengan cara senyum. Wal amru fil hadis wa in kana dhahiruhu al ijab lakin qala an-Nawawi la a'lamu ahadan minal fuqaha'i qala bi wujubi hadzal tafdhi. Kata Imam Nawawi mengatakan seolah-olah hadis ini menolak orang yang lewat di depan orang yang sholat yang sudah pakai sutra itu seolah-olah hukumnya wajib. Tapi kata Imam Nawawi, saya tidak melihat satu ulama ahli fikih pun yang berpendapat bahwa jika ada orang sholat kemudian ada yang lewat di depannya, hukumnya wajib untuk menolak, tidak ada. Semua berpendapat hukumnya itu adalah sunnah. Bal sarraha ashabuna bi annahu mandub. Itu hukumnya sunnah. Walakin qala al-musannif qad sarraha bi wujubi ahli dhahir. Kecuali madzhabnya Abu Dawud Adz-Dzahiri yang berpendapat bahwa hukum menolak orang ketika ada yang lewat di depan yang sholat itu adalah wajib. Orang yang memaksa lewat di hadapan orang yang sholat dihukumi sebagai syaitan, sebagai setan. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi. Arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Fa'in aba falyuqatilhu. Fa'innama huwa syaitanun. Tafakun alaihi. Jadi riwayatin. In
Aina Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.